Dalam penutupan tempat karaoke ini diwarnai kericuhan. Seorang pengunjung karaoke sempat marah-marah kepada petugas karena merasa terganggu saat tim gabungan Musbida Kota Bogor menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Petugas berusaha menenangkan pengunjung tersebut dan menyuruhnya keluar ruangan. Selanjutnya, Wali Kota Bogor yang dibantu petugas Satpol PP langsung membubarkan kegiatan di tempat karaoke tersebut. Penutupan karaoke milik musisi Ahmad Dhani ini karena pengelola tidak sanggup memperlihatkan bukti surat izin maksud kami untuk menjalankan tempat hiburan malam. Begitupun minuman alkohol yang dijual di tempat karaoke ini tak sesuai izin. Selain tempat karaoke milik Ahmad Dhani, 6 tempat hiburan lainnya turut pula ditutup pemerintah Kota Bogor.